Syederalun sebanyak 20 regu dari berbagai instansi di Aceh Barat minggu kemarin ikut serta pada kegiatan Napak Tilas memperingati 120 tahun gugurnya pahlawan nasional asal Aceh, Teuku Umar. Napak Tilas mengambil start di Tugu Kupiah Meketup Teuku Umar Ujung Kalak dan finish di Makam Teuku Umar di Munggu, Kecamatan Pantenru. Peserta Napak Tilas menempuh rute berjalan kaki sejauh 50 km. Berjaki menelusuri jalan yang dilalui oleh pejuang-pejuang nasional dalam rangka menyelamatkan pahlawan nasional sampai ke Tugu, yaitu Tugu Teuku Umar yang berada di Mugorail, yaitu pelaksanaan. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.